Qala Muslim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ilmi fi darini amin. Wa amma burhanu ujubi qiyami ta'ala binafsihi, dan ada pun dalil wajib berdirinya wa ta'ala dengan dirinya sendiri. Fali annahu, maka karena bahwasannya lawi ta'ja, jikalau Allah butuh ila mahalin, kepada tempat, lakana sifatan nisya Allah itu sifat. Wa sifat itu, dan sifat itu ya, la tatasibu bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyati, tidaklah yang bersifat dengan sifat-sifat ma'ani, dan juga tidak bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Wa maulana jalla wa azza yajibu tisafuhu bihima, sedangkan Tuhan kita jalla wa azza wajib bersifatnya dengan keduanya. Walaysa bi sifatin, maka kalau begitu itu bukan sifat. Walau itaja ila mukhassisin, dan jikalau Allah mutu kepada yang mukhassis, yang mengkhususkan, yang mengadakan, lakana hadisan nisya Allah itu bahru. Nah, Allah bahru mustahil ya. Kaifa wa qad qamal burhan, bagaimana sungguh telah berdiri oleh dalil ala ujubi kidami ta'ala wa baqai, atas wajib berdirinya Allah Ta'ala, dahulunya Allah Ta'ala dan kekalnya Allah Ta'ala. Taqadama, telah terdahulu keterangan, telah terdahulu anna qiyamahu ta'ala binafsih, bahwa berdirinya Allah Ta'ala dengan dirinya sendiri itu ibaratun, ibarat satu ungkapan, anistigna'i, daripada maha kayanya Allah, anil mahalli wal mukhasisi, dari tempat dan yang mengadakan. Allah enggak butuh tempat, enggak butuh yang mengadakan. Amma burhanu, adapun dalil istigna'i, maha kayanya Allah, enggak butuhnya Allah, anil mahalli, daripada tempat. Ay, maksudnya dari apa? An zatin yakumu biha, dari zat yang ia berdiri dengannya. Allah maha kaya, enggak butuh itu. Fali'annahu, maka yaitu karena bahwasannya lawi taja, jika Allah butuh ila ma'alin, kepada tempat, lakana sifatan nisya Allah itu sifat. Padahal Allah bukan sifat. Li'annahu, karena bahwasannya layah taja, Allah enggak butuh ila ma'ali, kepada tempat. Illa, iya, illa sifat, iya, illa sifati, kecuali sifat. Nah, illa sifatu, kecuali sifat. Ya, ya, karena bahwasanya Allah enggak butuh kepada tempat. Illa sifat, ya, illa sifata, boleh begitu ya. Illa sifati, illa sifati, kecuali kepada sifat. Ya, Allah itu zat yang bersifat. Wa sifatu la tatasibu sifatil ma'ani, dan sifat itu tidak bersifat ya dengan sifat-sifat ma'ani. Wahya sifatul wujudiyyatu, itulah sifat wujudiyah. Kalau kudrati seperti kudrah, wal iradati dan iradat. Ya. Walal ma'nawiyyati, dan juga tidak kepada sifat ma'nawiyyah. Wahya ahwalu salisatu, itulah keadaan-keadaan yang sabitatu, yang tetap. Al-mulazimatu, yang lazim. Lin ma'ni, bagi makna. Kakodirin, seperti kodir. Kawurid namuridin ila akhirat, sampai akhirnya. Fala yakunu maulana sifatan, maka kalau begitu Tuhan kita itu bukan sifat. Ya. Allah itu adalah zat yang bersifat. Li'annal wajiba, karena bahwasanya yang wajib, lahu naqidu ma wajaba li sifati. Karena bahwasanya yang wajib, ya. Karena bahwa yang wajib baginya mempunyai lawanan, bandingan apa yang wajib bagi sifat itu. Li'annahu, karena bahwasannya wajib tisafu bil ma'ani wal ma'nawiyati, karena bahwasannya wajib bersifatnya Allah dengan ma'ani dan ma'nawiyah. Wa sifatu yasta'ilu alaihi zalika, dan sifat mustahil atas demikian itu. Sifat enggak bersifat dengan sifat ya. Zat bersifat dengan sifat. Wa burhanu anna sifata la tatasi bi sifatil ma'ani wal ma'nawiyati, dan dalil bahwa sifat tidak bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan juga tidak dengan sifat ma'nawiyah. Anna sifata, bahwasanya sifat law, ya, law qobiyat sifatan ukhra lalazima, ya, lalazima ala ta'ra anha, karena bahwasanya ya, bahwasanya sifat jikalau menerima dia akan sifat yang lain, niscaya lazim bahwasanya dia itu tidak sunyi darinya. Ya.
walazima dan lazim antak balal ukhra ukhra ya. Lazim bahwasanya menerima yang lain itu akan yang lain. Iza ya. Iza furriqa bainahuma ila ghairi nihayatin. Apabila dibedakan di antara keduanya kepada selain ila ghairi nihayatin. Ini ada perbedaan ya. Izla farqa itu ya. Bukan izla furqa ini. Izla farqa bainahuma ila ghairi nihayatin. Karena tidak ada perbedaan di antara keduanya. Hingga kepada ya tanpa adanya penghabisan. Ya, enggak ada penghabisannya. Terus berlanjutnya kalau begitu mah. Wazalika tasalsulun, itu namanya tasalsul. Ya. Digarisin aja tuh. Waqad taqaddama dan sungguh telah terdahulu annahu wasnya tasalsul muhalun, itu mustahil buat Allah. Wa amma burhanut istighna'ihi 'anil muqassisi bikasir sadi wal fa'il. Dan adapun dalil maha kayanya Allah daripada yang menciptakan, yang mengadakan, muqassis bikasir sad dengan kasar sad muqassisi ya. Wal fa'il itu isim fa'il. Fali anahu, maka karena bahwasanya lawi tajah jika Allah butuh Allah ilaih kepada nyalakan hadis dan insya Allah itu baru. Allah enggak butuh apa-apa. Orang yang enggak butuh apa-apa itu orang hebat. Beramal tapi enggak butuh apa-apa. Enggak kepengen apa-apa, cuma pengen beramal karena Allah semata. Itu orang hebat. Orang ikhlas itu orang hebat. Orang riya itu orang lemah. Karena apa? Karena berpegang kepada yang lemah, dekengannya lemah. Kalau orang ikhlas, dekengannya kuat. Siapa? Allah. Makanya dikatakan orang hebat, orang ikhlas. Ya, orang riya itu orang lemah. Jadi kalau pengen jadi orang kuat, itu sandarannya Allah. Dekengannya Allah. Orang kuat. Oh, dia mau jenderal dekengannya. Ini apa angsip? Yeah. Ini apa dekengannya? Satpam. Yeah. Kalah mau jenderal. Ya apalagi Allah. Orang kuat, oh pantesan dekengan jenderal. Nah, yang paling kuat adalah Allah.